kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila Senin tanggal 1 Oktober tahun 2018 siap dimulai. Lanjutkan. Hadirin undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang jasa pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan ini. Semoga mereka diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian juga untuk saudara-saudara kita di Palu dan Donggala, juga di NTB yang mengalami korban karena gempa, juga tsunami, agar mereka diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Keluarga yang ditinggalkan tetap semangat untuk menatap hari ke depan. Meningkatkan cipta mulai. Persiapan pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara. Tanda kebesaran buka. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia.
Empat. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanda kebesaran tutup. Hormat! Gerak! Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka di sebuah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam satu sistem negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan telah dilaksanakan, laporan selesai. Paling keempat. Pembacaan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas.
Tuhan Yang Maha Esa. Kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak terjadi rongrongan baik dari dalam negeri maupun luar negeri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kuala Kapuas, 1 Oktober 2018, atas nama bangsa Indonesia, Ketua DPRD Kabupaten Kapuas, Algrin Gasan. Bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amaka fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Penyayang, dalam suasana yang hikmat ini, kami persembahkan puja dan puji syukur serta doa keharibaan-Mu. Kami memohon kepada-Mu curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada para pahlawan kami, kesatria kusuma bangsa yang telah menuruti kami, sesuai dengan janji-Mu, ya Allah. Lipat gandakanlah pahala atas keikhlasan, pengabdian dan pengorbanan mereka. Terimalah dharma bakti dan amal soleh mereka. Jadikanlah mereka sebagai syuhada dan pahlawan bangsa yang Engkau ridhoi. Dekatkanlah mereka di sisimu, ya Allah. Dan dekatkanlah pula hati kami dengan semangat juang mereka. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pemersatu, jadikanlah Hari Kesaktian Pancasila ini sebagai momentum untuk dapat merekatkan rasa persatuan dan kesatuan. Jauhkanlah bangsa kami dari perselisihan dan perpecahan. Limpahkanlah karunia-Mu, ya Allah, baik yang datang dari langit maupun dari bumi. Mantapkan tekad kami untuk membangun negara dan bangsa kami ini, untuk menjadi bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, makmur, adil, dan sejahtera. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pemurah, berikan kepada kami dan kepada para pemimpin kami kekuatan serta keteguhan hati untuk menegakkan kebenaran dan menjunjung tinggi keadilan. Tanamkan dalam diri kami dan para pemimpin kami kearifan dalam berpikir, kecermatan dalam bertindak, serta kejujuran dalam menjalankan tugas dan kewajiban, agar setiap urusan kami membuahkan hasil yang bermanfaat untuk bangsa dan negara kami. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Bijaksana, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah.
Janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun dan pengabul segala doa. Ampunilah semua dosa kami, dosa-dosa ibu dan bapa kami, dan guru-guru kami, para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Terimalah amal dan perjuangan kami. Kabulkanlah permohonan dan doa kami. Engkau Maha Pengampun dan pengabul segala doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Saran agar ke depan barisan tidak seperti begini. Ini kan masih luas, tanah juga masih luas, sehingga yang di belakang mepet ke pagar, nanti lama-lama kejepit. Ke depan kita melaksanakan upacara, ini upacara nasional kita lakukan di stadion. PTNI Polri juga ikut. Ini bukan milik pemerintah daerah. Terima kasih semuanya telah melaksanakan upacara dengan disiplin. Upacara selesai, pasukan dapat dibubarkan. Baik, terima kasih atas pelaksanaan upacara kita. Tanpa penghormatan, bubar, jalan.